Apa Bella di rumah itu? Ngapain dia ngajak aku ketemu di sini? Reno, aku mohon kamu jangan kesini. Gak seharusnya kamu di sini, Reno. Jangan-jangan Bella dalam bahaya. Itu mungkin Bella. Pasti mau datang ke kamar ini. Sebenarnya apa yang mereka rencanain? Kenapa aku gak jadi dikubur hidup-hidup tapi Reno disuruh kesini? Sini dulu! Kalian mau apa? Kalian mau apa? Diam! Kalian mau apa sih? Percuma lo memberontak! Lo gak bakal bisa lolos dari kita! Iya, kalian tuh membawa saya kemana? Tenang aja, Chan. Sebentar lagi kita bakal pertemuin lo sama laki-laki umur aja sampai. Dan saya itu, kalian bakal berdua selamanya. Sebenarnya ngapain Bella kesini? Kenapa dia sendirian? Apa jangan-jangan ada hal yang sangat mendesak makanya dia ngajak aku di tempat ini? Itu kan? Iya. Itu mobil box yang waktu itu mau nabrak Bella. Lepas! Lepas! Iya! Iya! Lepas! Pegang! Tutup matanya! Papa, Ma Afif dari mana? Jam segini kok baru pulang? Abis dari rumahnya Reno, Ma. Tapi Renonya nggak ada. Udah jelas lah, Reno nggak ada. Reno lagi pergi sama Bella. Mereka tuh berduaan, lagi seneng-seneng. Hah, itu cuma rekayasa, blaga-blaga diculik. Padahal ya udah mereka sama-sama, sekongkol. Ma, Mama kenapa sih selalu pikirannya nggak pernah positif? Selalu nuduh yang nggak-nggak. Ma, aku capek. Mau kamar dulu ya. Ya, Fe. Heran sama papa, gak pernah mau dengerin apa kata mama. Udah jelas Bella sekarang udah berbeda, udah gede, gak kayak dulu, masih kecil. Bingung kan, mana Rena gak ada kabar lagi, kemana tuh anak? Aduh, gak sabar banget nunggu pagi. Aku pengen lihat reaksi mereka semua ketika tahu Reno dan Bella sama-sama hilang lenyap dari muka bumi ini. Pasti mereka akan berpikir, Reno...